Assalamualaikum guys ya, kembali lagi bareng saya Mami Nashi Caca Tea guys. Apa kabar kalian semua guys ya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja guys ya. Oke, di video kali ini ya guys ya, seperti yang kita lihat ini ada trimedan ya, tadi ada kacang tanah ya. Dan ini ada bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting ya, ada satu terasi ya, dan satu buah tomat serta daun jeruk ya guys ya. Nah, ini kita akan membuat ya sambal trimedan ya, atau trinasi ini guys ya. Sambal pedas ya, tapi enggak terlalu pedas sih ya. Tadi cabenya enggak terlalu banyak gitu guys ya. Oke, ini terlebih dahulu terinya kita cuci guys ya. Kita cuci bersih ya. Dan ini bumbu tadi ya, ini yang sudah kita blender ya guys ya. Menggunakan minyak kelapa biasa, minyak sayur ya. Itu ada bumbu yang diirisnya juga. Kemudian langsung aja kita akan langsung memasak ya. Kita siapkan penggorengan ini ya, dan minyak sayur ya. Yang pertama-tama kita goreng terlebih dahulu kacang tanahnya guys ya. Ini kacang tanahnya disesuaikan aja sesuai selera ya, banyak sedikitnya maksudnya ya. Ini kebetulan saya memang lagi ada stok aja ya, stoknya tinggal segini, jadi saya goreng aja semua guys ya. Ya, ini sudah matang kacang tanahnya, kemudian langsung aja kita goreng ini ikan terinya ya, yang tadi sudah kita cuci bersih ya. Kita goreng terinya ini sampai kering ya guys ya, sampai nanti berubah warnanya agak kecoklatan gitu ya. Nah, ini goreng terus teri ini sampai kering ya. Oke, untuk kalian mungkin yang belum subscribe channel saya ingatkan ya, jangan lupa kalian subscribe ya, kalian bunyiin loncengnya ya, agar kalian bisa ikuti terus video-video terupdate dari saya guys ya, agar channel saya ini terus berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk posting, edit video-video yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kalian guys ya. Oke, ini sudah kita masukkan bumbu blender tadi yang sudah kita blender bumbunya ya, bawang merah, bawang putih ya, cabai rawit, cabai keriting ya. Nah, ini kita masukkan semua, kita tumis bumbu ini sampai berubah warna ya, sampai harum gitu ya, sampai matang ya. Nanti setelah matang, nah ini dimasukkan terasi guys ya. Setelah matang baru kita nanti akan masukkan ya kacang dan terinya ya. Daun jeruk dimasukkan ya, tunggu ini sampai harum ya, sampai nanti warnanya berubah gitu kalau udah agak matang ya. Nah, ini tomatnya terakhir ya, tomat dimasukkan terakhir ya guys ya. Nah, ini aduk terus. Setelah ini baru kita nanti akan kasih penyedap rasanya ya, penyedap rasa dan gula ya. Biasanya kalau masak ikan asin itu saya jarang menggunakan garam lagi ya. Nah, ini penyedap rasa kurang lebih ya 1 sendok teh ya. Nah, ini gulanya 1 sendok makan guys ya, bisa pakai gula putih atau gula merah ya. Nah, ini tinggal di tes rasa ya guys ya, disesuaikan dengan selera ya. Nah, ini kita masukkan terinya tadi yang sudah kita goreng kering ini guys ya, sama kacangnya ya. Nah, setelah ini tinggal diaduk aja guys ya, diaduk ya, sambil dites rasa apa yang kurang ya, apa kurang gula ya, kurang asin ya. Kalau misalkan kurang asin karena tadi ikan terinya dicuci, mungkin bisa ditambahkan garam ya guys ya. Tapi biasanya untuk proses pengasinan yaitu saya lakukan selalu terakhir ya. Jadi dites rasa dulu, kalau misalkan kurang asin baru kita cobain ya. Oke, kita akan lihat bersama-sama nanti hasilnya guys ya. Teng tereng. Ini dia guys ya hasilnya ya. Ini teri, sambal teri ya, sambal teri Medan ya, atau teri nasi ya. Plus kacang ya, kacang tanah ya. Ini tanpa kita lihat ya, ini mungkin banyakan kacangnya ya. Kacangnya mendominasi ya dibanding teri, karena terinya kecil-kecil ya guys ya, jadi terinya nggak terlalu kelihatan ya. Dan ini bumbunya juga banyak banget, tadi saya buat sengaja ya, biar nanti kalau pas dicocol sama nasi itu rasanya gitu guys ya, nge to the nah ya, le to the cheese gitu ya.
ya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian ya guys ya. Silahkan kalian coba di rumah ya, ini bikinnya gampang banget ya. Sebetulnya ini teri Medan ini di iris-iris bumbunya aja enak banget digoreng kering ya. Ini sengaja saya mau buat sambal ini ya, biar nanti pada saat kita konsumsi lalapan ya, ini gak usah pakai sambal lagi, ini udah pedes guys ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya guys ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya untuk kalian juga yang selalu support channel saya ya. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat ya guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, bila video ini bermanfaat ya. Untuk kalian yang belum subscribe channel saya, aduh, nunggu apa lagi ya, di subscribe ya guys ya. Subscribe sih guys ya, subscribe ya. Kalian subscribe, terus kalian bunyi loncengnya ya, agar kalian bisa terus ikuti video-video terupdate dari saya guys ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share-nya ya, sekali lagi ya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.